Ya guys, Tokyo Verdy kembali menelan kekalahan usai kalah 1-3 dari Renova Yamaguchi pekan ke-10 J-League 2 di Stadion Isin Milev Minggu 17 April 2022. Pratama Arhan sudah menjalani latihan rutin, tidak masuk ke dalam daftar pemain Renova vs Verdy. Padahal sejatinya dia sudah menguasai suasana atau sudah bisa beradaptasi. Hanya tinggal main saja. Akan tetapi sampai saat ini kesempatan itu belum diberikan oleh sang pelatih Takafumi Hori kepadanya. Dalam laga ini 4 gol tercipta, 3 untuk Renova Yamaguchi dan 1 untuk Tokyo Verdy. Tokyo Verdy harus tertinggal dari Renova menjelang babak pertama berakhir. Gol itu bermula dari umpan silang Hirofumi Watanabe yang disundul Masakazu Yoshioka. Sundulan Yoshioka gagal membuahkan gol, namun bola liar dimanfaatkan Wataru Tanaka dengan melepaskan tembakan dari depan kotak penalti yang bersarang di sudut kiri gawang Verdy. Upaya Tokyo Verdy mencetak gol penyeimbang tercipta pada babak kedua lewat tembakan Sato yang memanfaatkan umpan Morita pada menit ke-62. Gol Verdy itu direspon dengan baik oleh Renova dengan mencetak 2 gol tambahan melalui Hiroto Ishikawa pada menit 67 dan penalti Daisuke Takagi pada menit ke-74. Verdy mencoba memperkecil ketertinggalan, akan tetapi semua sia-sia. Sampai laga berakhir, Tokyo Verdy kalah 1-3 dari Renova. Ini jadi kekalahan kedua beruntun Tokyo Verdy setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Roso Kumamoto di Stadion Ajinomoto. Supporter ngamuk. Publik Tokyo Verdy sudah menanti debut perdana Pratama Arhan di laga ini. Akan tetapi sang pelatih seolah enggan menurunkannya. Alhasil Tokyo Verdy harus dilumat habis dengan skor 1-3. Mereka menyebut seharusnya Arhan dimainkan. Kami ingin lihat lemparan jauhnya. Kami hanya ingin bagaimana ia bermain untuk Tokyo Verdy. Kenapa pelatih tak menurunkannya? Jujur, kami sangat kecewa, ujar supporter Tokyo Verdy. Kami berharap pekan depan Arhan dimainkan. Tentu akan lebih seru jika gol tercipta hanya dengan lemparan. Ya guys, kita tunggu saja ya apakah pekan depan Pratama Arhan bisa dimainkan dan skill lemparan jauhnya dapat kita saksikan di J-League 2.